Wah, seru banget tadi pemotretannya. Temen-temen lu gokil banget. Iyalah, temen-temen gue. Oh, lu gak percaya? Lu lihat sendiri aslinya. Kok bisa jadi pada cakep gini di kamera? Awalnya itu susah banget gue arahin. Tapi lama-lama mereka punya gaya sendiri. Dan malah lebih keren hasilnya. Terus menurut lo nih ya? Nih, menurut lo ya? Jadian gak nih mereka? Kayaknya sih iya ya. Bakal ya? Karena mereka cocok banget. Sama-sama gilanya. Berhasil berarti gue. Tapi ada satu sih yang belum bisa gue dapetin. Apaan? Foto lo. Udah deh, lo kagak mampu bayar gue. Priwet aja lo, portfolio masih gratisan minta sama gue, udah. Masa sih? Kagak mampu. Masa sih? Anaknya Mbok Pur. Ya udah, Pi, Boni. Yang penting sekarang itu si Mbok udah ketemu sama keluarganya. Ya kan, Mbok? Iya. Ini semua kan berkat kegigihan Mas Mulyadi mencari Joko, anak si Mbok. Matur sembahan ya, Mas, ya. Matur nuwun banget ya, Mas. Mbok, maaf, Mbok. Saya sudah ada yang punya. Terus Mbok Pur mau pulang sekarang? Iya, pulang sekarang. Nanti ngerepotin mami papimu terus. Ayo nyon pamit. Ayo. Salma. Misi. Iya. Mas Mul, katanya Mas lagi nyari yang namanya Mas Joko di Jalan Bungur ya? Wah, kebetulan Mas, tadi saya ketemu sama Mas Joko ya di Jalan Bungur. Masa sih? Itu pasti Joko KW. Kali ini gua gak akan salah nembak cewek. Akhirnya, gue nemuin cewek yang sesuai dengan yang gue mau. Dan itu elu, Sel. Maaf ya, kalau akhirnya gue suka dan jatuh cinta sama lu. Gue harap lu juga punya perasaan yang sama dengan gue, Sel. Enak. Hey, Sel. Kenapa lu senyum-senyum sendiri? Kenapa orang senyum-senyum masa gak boleh? Ya gak apa-apa sih. Tadi mau ngomong apaan sih? Jahat banget sih orang mau ngomong serius aja main tinggal kabur. Punya juga bengong. Terus juga kebetulan lagi ada urusan mendadak. Gitu. Apa sih? Ya oke, gue mau ngomong ya. Tapi gue bingung harus mulai dari mana. Mulai dari nol. Lu pikir pom bensin apa? Lu serius dong, serius. Ini lagi pengen ngomong serius ini. Ini serius banget buat hidup gue, buat kelangsungan hidup gue. Dan pokoknya lo bisa serius kan? Oke, siap. Gue dengerin apa itu. Ayo mau ngomong apaan? Lama gue tinggal pulang nih. Iya. Jangan dong, jangan. Oke. Gak sih? Enggak, gak apa. Tegang aja. Gini, Sel. Gue... Lama. Sabar dong ya. Apaan sih?
gue tuh suka sama lu, Sel. Hah? Oke, Jack. Mas Bagus. Oh, iya, Mas. Tuh. Cocok. Rezeki Mas sama kayak nama Mas. Bagus. Anda beruntung. Dengan naik ojek saya, Anda mendapatkan bungkus nasi uduk semur tahu dengan harga Rp8.000. Dek, lu harus ngecek keadaan Opang sekarang, Dek. Jangan-jangan... Jangan-jangan kenapa? Jangan-jangan dia ambil tali, terus naik ke atas jembatan. Mas Eli, mau apa ngapain bunuh diri pokoknya? Kamu belum makan kan? Nih, beli nasi uduk spesial. Tinggal satu, sold out, order sis. Bisa COD.